Dan ini masuk kategori kita kedatangan proyek under kota nih. Nah, ya ini dari Solo, Alphard generasi yang kedua, guys. Nah, memang banyak sih, kemarin juga ada yang dari Magelang, ada juga yang dari Semarang datang ke sini hanya untuk melakukan pengupgradean seperti ini. Dan ini model salah satu best seller kita. Nah, kita juga memiliki beberapa model. Guys, welcome back to channel YouTube Bian Bodykit yang spesialisnya upgrade mobil. Nah, ini di samping sebelah kiri saya ada mobil Alphard dan ini masuk kategori kita kedatangan project under kota nih. Nah, jadi Alphard generasi yang kedua, guys. Nah, kiri-kirinya apa sih generasi kedua? Nah, teman-teman harus perhatikan ya, generasi kedua ini adalah kalian yang harus melihat lampunya seperti ini yang panjang, karena masih banyak banget yang masuk ke kami ya. Generasi dua seperti apa sih? Gitu. Memang generasi satu nggak bisa di-upgrade. Nah, memang generasi satu itu nggak bisa di-upgrade, kita juga memang tidak memiliki spare part-nya untuk melakukan pengupgradean. Jadi minimal kalian harus yang memiliki generasi yang kedua. Generasi kedua itu dari tahun 2008. Jadi 2008 itu penggantian dari antara yang generasi pertama dengan generasi yang kedua. Nah, dari 2008 sampai tahun 2014. Nah, model yang kita ganti menjadikan versi yang Transformer, dan ini model salah satu best seller kita. Kita sudah banyak banget ya melakukan pengerjaan mobil seperti ini, dan memang dari konsep grillnya itu memang sangat cocok karena dia modelnya Transformer. Dan mobil ini adalah tipe yang Odiless, bukan versi yang ATPM. Jadi sampingnya sudah ada, guys. Tuh, sampingnya sudah ada. Jadi sampingnya nggak kita ganti, karena kalau yang versi yang seperti ini dia sudah ada kancing-kancingnya ya. Jadi kalau kita buka pasti bolong. Kecuali kalau kalian yang polos, nah itu kita kasih dengan samping yang ada ornamen kuruman Modelista. Nah, lalu juga part apa aja sih yang dapat? Yang pertama adalah kalian pasti mobil ini di-upgrade akan menjadi lebih mudah lagi, dan grill juga konsep Transformer ya. Lalu juga ada ornamen kuruman, ada DRL-nya juga, fog lamp kita kasih yang baru, ini fog lamp-nya juga LED. Lalu juga ada list kruman, dan ini memang konsep dari keluaran Modelista. Oke, nah lalu kita akan melihat juga di bagian belakang, dan yuk kita lihat yuk, karena ini kita cukup melakukan pergantian bumper depan dan juga bagian bumper belakang. Nah, ini ya bagian belakangnya, yang dimana konsepnya kalau kalian yang melihat video kami antara Velfire dengan versi yang Alphard itu pasti bumpernya sama seperti ini ya. Ini dari Solo datang ke sini sengaja nih khusus untuk melakukan pengupgradean. Memang banyak sih, kemarin juga ada yang dari Magelang, ada juga yang dari Semarang, ada lagi dari Jogja, berbagai kota lah, ada juga dari Lampung dan sebagainya, memang datang ke sini hanya untuk melakukan pengupgradean seperti ini. Nah, lalu untuk versi yang belakang ini ada double muffler baik kiri dan kanan, dan ini hanyalah variasi aja lah, aksesoris, dan ini dirak fungsi, dan lalu juga ada ornamen kerumannya yang pasti mobil kalian akan lebih mewah kalau misalkan di upgrade ya, intinya lebih mudah lagi deh. Nah, kita juga memiliki beberapa model yang dimana kalau misalkan model yang nanti kita akan tawarkan kepada kalian itu bumper belakangnya sama seperti ini. Jadi nanti saya akan menampilkan kepada kalian itu adalah dengan tampilan model yang depan. Yang pertama adalah dengan versi ini tahun model 2017, lalu juga ada juga model versi tahun 2022 tanpa menggantikan di bagian lampu. Nah, nanti kita akan cantumin yang ini tahun berapa, yang ini tahun berapa. Ataupun kalau kalian yang ingin melakukan perupgradean dengan versi tahun 2022, 2023 dengan pergantian lampu, yang dimana lampu itu kita ganti dengan versi yang sama persis. Nah, itu spare part-nya lebih banyak lagi, dari mulai kap mesin, fender, lampu, dan juga pasti bumper. Nah, nanti kita akan tunjukin kepada kalian kira-kira kalian suka dan yang berminat seperti apa. Dan jangan lupa di subscribe, nanti kita akan tampilkan juga untuk hasil-hasil pengerjaan dari workshop kami, karena itu sangat penting supaya teman-teman tahu juga kualitas dari bengkel kami itu seperti apa, SOP pengerjaannya itu seperti apa nih. Lihat nih guys ya,
hasilnya benar-benar rapi, maksimal, dan catnya pun juga benar-benar white look. Jadi kualitas kita jaga, kerapihan apalagi. Nah, makanya itu kita selalu mengutamakan kualitas. Nggak rapi, kita kasih garansi kepada kalian. Oke? Dan nanti juga bisa di-follow Instagram Dian Body Kit. Dan jangan lupa, kita juga ada TikTok. Di-follow, guys. Thank you, guys.